petugas gabungan dari Polres Majalengka, BKSDA Jawa Barat, dan petugas International Animal Rescue melepas puluhan hewan satwa dilindungi jenis kukang di Hutan Wisata Alam Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Satu persatu hewan kukang yang telah dikarantina ini dilepaskan kembali ke alam liar guna menjaga ekosistem di habitat aslinya. Dari 69 ekor hewan kukang yang disita, 34 ekor dilepas di Hutan Gunung Tampomas dan 31 ekor lainnya di Hutan Garut. Sementara untuk 11 ekor lainnya masih dilakukan rehabilitasi dan 3 ekor kukang tewas karena sakit. Sebelumnya polisi telah menangkap 2 pelaku penjualan hewan kukang di Majalengka yang telah dikemas dan siap diekspor ke negara Cina melalui pelabuhan Surabaya. Namun petugas kepolisian berhasil menggagalkan penjualan satwa yang dilindungi ini. Penggagalan penjualan hewan kukang ini merupakan penangkapan terbesar di Indonesia untuk satwa yang dilindungi. Baik, hari ini saya didampingi oleh dari BKSDA Jawa Barat dan juga dari IAR, kemudian dari unsur Forkopimda baik dari Sumedang maupun dari Majalengka. Kita melepas kukang, ada 34 ekor yang sudah siap untuk dilepas di alam liar di Taman Wisata Alam Gunung Tampomas. Ada 34 yang sudah kita lepas hari ini, kemudian nanti ada 31 yang dilepas di daerah Garut nanti. Semuanya setelan dari Majalengka, ada 11 yang masih dalam tahap rehabilitasi sekarang. Ya, kondisinya sudah sehat dan siap untuk dilepas di alam liar. Ya, jadi ini yang pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedikitnya kepada Pak Kapolres Majalengka yang telah melakukan upaya penanganan dan penindakan terhadap kasus-kasus peredaran TSL yang saat ini sudah makin marak. Dan hari ini kita baru saja melepaskan 34 di TWA Tampomas ini dan 31 ekor sudah dilepaskan di Taman Buru Masigi Karumbi. Kenapa di sini dilepaskan? Karena ini merupakan salah satu habitat kukang ini dan teman-teman dari IAR sudah melakukan kajian bahwa memang lokasi ini merupakan lokasi yang sangat cocok untuk habitat kukang. Sehingga diharapkan ke depan ini dengan adanya pelepasan ini di sini akan menambah populasi kukang yang ada di TWA Tampomas ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.